Hai semua, jumpa kembali bersama saya di channel Jam Belajar. Kali ini saya akan membahas 15 manfaat buah jeruk untuk kesehatan. Buah jeruk dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Padahal selain vitamin C, buah jeruk juga mengandung beragam gizi lain, seperti vitamin A, karbohidrat, serat, protein, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, folat, serta kolin. Berikut ini adalah 15 manfaat buah jeruk untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Hampir semua orang tahu bahwa jeruk adalah sumber vitamin C yang baik dikonsumsi setiap hari. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Selain vitamin C, buah jeruk juga kaya akan kandungan antioksidan yang berperan penting dalam menangkal efek paparan radikal bebas. 2. Mencegah anemia. Selain bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan imunitas, vitamin C pada buah jeruk juga mampu meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Zat besi adalah salah satu bahan pembentuk sel darah merah. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan terjadinya anemia. Pola makan yang sehat dengan gizi seimbang, terlebih bila diiringi dengan mengonsumsi buah jeruk, akan memaksimalkan penyerapan zat besi, sehingga diharapkan risiko terjadinya anemia bisa berkurang. 3. Menjaga kesehatan jantung. Vitamin C, flavonoid, dan karotenoid yang terkandung di dalam buah jeruk dipercaya sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Tak hanya itu, jeruk juga mengandung kalium yang diketahui dapat membantu mengontrol tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung. 4. Membantu mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Jeruk adalah salah satu jenis buah dengan kandungan air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85%. Anda dapat mengonsumsi buah jeruk untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Jadi jangan heran, bila setelah mengonsumsi buah jeruk, biasanya Anda akan merasa lebih segar dan tidak haus lagi. 5. Mendukung kesehatan sistem cerna. Selain mengandung cukup banyak air, buah jeruk juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan sistem cerna. Serat pada buah jeruk bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan usus dan meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus, dan juga melancarkan proses pencernaan, serta membuatmu kenyang lebih lama. 6. Mengontrol tekanan darah. Buah jeruk mengandung kalium yang cukup tinggi. Dalam 100 gram buah jeruk, setidaknya terkandung sekitar 166 mg kalium, dan mineral ini bisa membantu menurunkan tekanan darah dan membuatnya tetap stabil. 7. Menjaga kesehatan kulit. Vitamin C pada buah jeruk diketahui berperan penting dalam pembentukan kolagen yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, termasuk membantu agar kulit tetap elastis dan memperlambat terbentuknya kerutan. 8. Baik untuk mata. Selain wortel, rutin mengonsumsi buah jeruk juga bisa menjaga kesehatan mata, apalagi bagi seseorang yang terbilang sudah cukup berumur. Sebab seiring bertambahnya usia, risiko terkena katarak akan semakin meningkat akibat ulah radikal bebas. Fungsi antioksidan yang ada di dalam buah jeruk bisa menangkal kerusakan tersebut. Alhasil retina mata pun semakin terpelihara. Menurut sebuah studi, kombinasi antara vitamin C dan E mampu mencegah katarak, sekalipun pada kelompok yang berisiko tinggi. 9. Memperbaiki suasana hati. Selain coklat, jeruk juga bisa untuk memperbaiki mood yang sedang turun. Buah jeruk banyak mengandung folat yang berperan dalam pembentukan serotonin,
Serotonin sendiri merupakan zat kimia di dalam otak yang berkaitan dengan perasaan senang. Menurut sebuah penelitian, aroma jeruk nipis, jeruk keprok, dan lemon bisa meningkatkan mood dan energi. 10. Menjaga kesehatan ginjal. Buah jeruk merupakan sumber sitrat dan asam sitrat yang baik, dan dinilai mampu mencegah munculnya batu ginjal. Untuk itu, tidak ada salahnya mengonsumsi buah jeruk untuk menjaga kesehatan ginjal. 11. Mengontrol tekanan gula darah. Memang tidak ada satu makanan pun yang dapat sepenuhnya mengontrol tekanan gula darah Anda, tapi setidaknya Anda bisa mendapatkannya dari buah jeruk. Di dalam buah jeruk, terdapat kandungan saponin dan flavonoid, yang dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Mulai sekarang tambahkan buah jeruk ke dalam menu makanan sehat Anda setiap hari. 12. Menjaga berat badan tetap ideal. Buah jeruk kaya akan kandungan vitamin C dan rendah kalori, dan inilah yang membuat buah jeruk dapat membantu mempertahankan berat badan ideal. Di samping itu, buah ini juga memiliki gula alami, yang dapat memberikan energi untuk otot dan otak. 13. Membantu penyerapan vitamin dan mineral. Setengah dari serat yang terkandung dalam buah jeruk adalah serat larut, sehingga membantu tubuh Anda dapat menyerap vitamin dan mineral lebih baik. Tidak hanya itu, buah ini juga dapat menurunkan jumlah gula yang diserap tubuh Anda. 14. Menurunkan risiko kanker. Buah jeruk mengandung delimonin, senyawa yang dapat mencegah kanker, seperti kanker paru-paru, kanker kulit, bahkan kanker payudara. Selain itu, vitamin C dan antioksidan yang ada dalam buah jeruk sama-sama penting untuk membangun kekebalan tubuh, dan keduanya ini dapat membantu melawan kanker. Menurut sebuah penelitian, hampir 15% kasus kanker yang terjadi karena mutasi pada DNA dapat dicegah dengan vitamin C. 15. Berfungsi sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi adalah upaya tubuh melindungi diri dan mempercepat proses penyembuhan dari berbagai jenis penyakit jangka panjang yang mungkin terjadi, seperti penyakit jantung, diabetes, artritis, dan penyakit Alzheimer. Melihat banyaknya manfaat buah jeruk untuk kesehatan, membuat buah ini cocok dikonsumsi setiap hari, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Buah jeruk bisa dinikmati secara langsung, diolah menjadi jus, atau sebagai campuran dalam salad. Itulah 15 manfaat buah jeruk untuk kesehatan. Walau memiliki banyak manfaat, tetap jangan mengonsumsi buah ini secara berlebihan. Meski jarang terjadi, terlalu banyak mengonsumsi buah jeruk bisa membuat Anda mengalami mual, muntah, diare, kram perut, atau sakit kepala. Selain itu, buah jeruk mengandung asam yang bisa memperburuk gejala penyakit GERD. Jadi konsumsilah jeruk dalam porsi yang wajar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.